saya Bagus Malik Kusuma Atmaja dari 44 LKA. Jadi di sini saya membuat sebuah vending machine kopi tapi berbasis voice command. Jadi cara kerjanya cukup simple. Seseorang mengatakan pesanan kopi, lalu alat akan memproses, kemudian air akan keluar dari vending mesin. Pada vending mesin kopi ini terdapat 4 macam menu, yaitu kopi, kopi susu, cappuccino, dan white coffee. Saya akan mendemokan menu yang pertama, yaitu kopi. Kopi. Dapat dilihat LCD mengenali kata kopi, lalu kemudian pompa akan menyala dan mengeluarkan air sampai ke gelas. Bisa dilihat di sini air sudah berada pada gelas, dan ini saya simulasikan kopi dengan air putih. Dan pengujian yang kedua, yaitu saya akan mengatakan kopi susu. Kopi susu. Dapat dilihat LCD akan mengeluarkan tulisan kopi susu. Kopi susu mengalir ke gelas. Sekali lagi, ini saya simulasikan kopi susu dengan air putih. Dan pengujian yang ketiga, yaitu cappuccino. Cappuccino. Dapat dilihat LCD mengeluarkan tulisan cappuccino, dan cappuccino mengalir pada gelas. Sekali lagi, cappuccino saya simulasikan dengan air putih. Dan menu terakhir, yaitu white coffee. White coffee. Dapat dilihat LCD mengeluarkan tulisan white coffee, dan white coffee mengalir pada gelas. Ini cukup membantu lah ya, kalau di kafe kayak gini tuh bisa membantu pelayanan jadi lebih cepat, terus pelanggan juga bisa langsung order sendiri, terus juga lebih praktis juga sih. Kalau harapannya ya semoga alat kayak gini tuh lebih banyak lagi di Indonesia, jadi bisa dipakai di kafe-kafe yang besar-besar juga, soalnya juga membantu customer juga kan. Terus kritiknya masalah desain itu tadi, mungkin lebih komunikatif lagi, terus lebih praktis lagi dalam sisi ukurannya. Kopi. Kalau bisa ya semua kopi kayak gini, cuma nanti kalau yang ada pesanan kayak memisah, kayak ada artnya gitu, kita juga kebingungan pastinya. Enggaknya kritik saya sih aja, cuman dikit lah, lebih detail lagi. Just say kopi dan enjoy it. Mantap. Just say kopi and enjoy it.